Tempat pembuangan sampah air Bagendung di Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon mengalami kebakaran hebat Ahad 4 Agustus 2019. Hingga berita ini diturunkan, api masih membakar kurang lebih 4.000 kubik sampah di area seluas 2.000 meter persegi dari total 5,4 hektar luas TPA Bagendung. Pengamatan Kabar Banten, kepulan asap hitam pekat menutupi area TPA. Asap ini mencemari lingkungan Larangan, lingkungan Sambiluhut, dan lingkungan Lebak Kembang. Kalau lihat kondisi sekarang sih, melihat ini memang tetap masih harus tetap diwaspadai oleh kita gitu, karena nggak bisa dinyatakan aman, belum bisa dinyatakan aman, masih tetap harus diwaspadai dan harus diadakan tindakan oleh kita gitu oleh pemadam kebakaran. Pak, berapa personil yang dikerahkan sampai sekarang nih Pak? Kalau anggota kita yang ada di kantor dinas pemadam kebakaran, kalau saya lihat semuanya saya turunkan. Dari regu A kemarin, regu B sekarang, mungkin bergantian. Bahkan yang ada tidak jadwal juga saya suruh ikut bantu gitu. Pak, dampak lingkungannya apa nih Pak dari kejadian ini Pak? Yang pasti CO2-nya tinggi. Itu kami sudah pasang isku portable, itu melebihi baku mutu, mencapai angka 2000-an. Yang tentunya idealnya kan, atau standarnya kan 100, kurang lebih 100 lah, 100 ke bawah. Makanya kami sambil komunikasi dengan pihak kesehatan, Dinkes, menyampaikan ke Pak Lurah juga untuk keluarganya agar dievakuasi untuk masyarakat sekitar ini. Dan kami juga telah memberikan bantuan masker juga. Pemeriksaan tadi di masjid sebelah nih dengan masyarakat di sekitar Sambiluhut RT 11, 12, 13. Sigit Kabar TV melaporkan.